Pemirsa, kesatuan aksi mahasiswa Muslim Indonesia, atau kami, Jawa Barat, mempertanyakan evaluasi kinerja tim akselerasi pembangunan, atau TAP yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan, kami, Jabar, pun menuntut TAP dibubarkan karena transparansi publiknya terkait peran hingga APBD yang digunakan tidak jelas. peran tim akselerasi pembangunan atau TAP yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada awal pemerintahannya mengundang tanda tanya mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau Kami Jawa Barat. Mahasiswa mengkritisi berbagai hal terkait TAP, diantaranya landasan hukumnya yang sangat lemah hingga mekanisme penetapan anggota yang tidak ada sehingga terkesan asal tunjuk oleh Gubernur. Bahkan, kami melihat sebagian besar orang yang ada di dalam TAP merupakan keluarga dekat dan tim sukses Ridwan Kamil. Mereka pun mempertanyakan evaluasi kinerja TAP yang dijanjikan Ridwan Kamil akan dilakukan setahun sekali karena berbagai hal terkait TAP yang tidak transparan ke publik, seperti peran gaji hingga APBD yang digunakan. Kami, Jawa Barat, pun menuntut tim tersebut dibubarkan. Uh, nah, nah tadi makanya dari kita ingin sebenarnya TAP ini dibubarkan saja gitu kan jadi sudah tidak berprogram lagi gitu kan udah udah hampir tiga tahun ya TAP uh, ini berjalan dan tadi uh, kita ingin karena tadi transparansi publiknya nggak jelas kemudian apa dana, menggunakan dananya juga yang nggak jelas gajinya berapa kemudian evaluasinya diberikan ya kita ingin dibubarkan saja kayak gitu lah TAP sebaiknya dibubarkan saja kayak gitu Khalid menambahkan, "TAP dibentuk berdasarkan keputusan gubernur yang tidak jelas batas berlakunya hingga kapan. Selain itu, APBD yang digunakan untuk program TAP pun tidak ada transparansinya ke publik." Holid pun menegaskan, tim tersebut diperlukan gubernur di awal pemerintahan untuk akselerasi pembangunan, namun tidak untuk bertahun-tahun karena pemerintah provinsi Jawa Barat sudah memiliki perangkat daerah yang sudah ada di peraturan perangkat daerah. Budi Hartati, Bandung TV.